قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. Sek sek deng eh tanpa karena Aki Jaya Ali Jaya ya Insung Jaya Nigiri. Datang kawetan gerak balik di kawetan, datang kaki dul gerak balik di kaki dul, datang jika kaler gerak balik di jika kaler. Lewis sampai. Nah ini ada tikungan nih bos, lurus atau belok kiri? Belok kiri. Belok kiri. Sini bos. Terus turun. Jalannya. Alhamdulillah sampai juga. Berapa tadi mas ongkosnya? Ya kalau untuk masalah ongkos sih bos sesuai dengan kesepakatan aja. Tapi kalau bos mau nambahin ya alhamdulillah buat saya. Oh. Lain kali, kalau bawa penumpang, usahakan jangan merokok ya. Oh iya bos, maaf ya. Masalahnya, tadi mau dimatiin tanggung. Iya. Mau beli lagi nggak ada. Masalahnya juga, iya kalau penumpang yang perokok, kalau bukan, kan nggak baik juga buat kesehatan. Tadi berapa mas? 25 bos, tapi kalau mau nambahin ya nggak apa-apa lah bos. Oh iya, aku lupa. Demas Kristus. Itu uang semua, bos. Nah, berhubung saya nggak ada uang kecil, sisanya ambil buat kamu. Itu kan ongkos 25.000. Iya, bos. Ya, sisanya lu beliin aja pakai martabak apa-apa untuk anak kamu. Serius nih, bos? Iya, itu untuk rezeki kamu. Alhamdulillah. Terima kasih nih, bos. Iya, saya dong yang terima kasih sudah mengantarkan. Iya, bos. Sama-sama. Ya udah kalau gitu saya pamit ya. Ya. Terima kasih bos. Hati-hati di jalan. Iya bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben pulang jam segini.
Iya nih, badan aku kayaknya capek banget, makanya buru-buru pulang. Kan aku bilang, kalau capek tuh pulang, tenaga jangan terlalu diporsil. Kan kalau kayak gini, sakit sendiri kan badannya. Ini kan cuaca juga yang sangat ekstrim, jadi terpengaruh dengan kesehatan juga. Ah, kalau dibilanginnya, pasti dijawabin terus. Ya udah, aku mau masak air dulu untuk kamu mandi. Alhamdulillah, punya istri. Pengertian banget sama suami. Pulang-pulang tahu aja. Walaupun lagi habis capek, bikin air panas. Kayaknya enak banget ya hidupnya jadi orang kaya raya. Tanah di mana-mana, berhektar-hektar. Gua harus bisa nih ngerebut Mas Kris. Gua harus bisa. Gua pasti bisa nih dapetin dia. Apaan sih lu? Ngagetin gua aja. Bocah saiki yo. Entap ente promo wong. Kowe arep gawe apa? Nang kene. Wengi-wengi lah, Jan. Arep gawa sesuatu kowe ya. Iri kowe ya. Sirek. Kerja gawe. Ojo suami orang. Dipateni kowe lo nanti. Gue apa kowe nang kene? Hah? Gue apa? Ngintip, 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 ngintip. Siapa juga yang ngintip? Enggak, gue gak ngintip. Kepo aja lu sama urusan orang. Dasar kampungan. Ngomongnya. Ngintipan rumah orang kok. Argo apa dia ya? Gawe apa? Ya wes lah. Itu urusan dia. Yang udah ngerti. Astaga, Mbak. Udah 2024 ini, Mbak. Orang-orang udah punya mobil, pesawat. Baba masih punya pacul aja. Orang mah cari kerja aja, Mbak. Apa gitu. Kerjaan Bapak gini-gini doang. Bikin malu aja. Orang mah pikirin kebahagiaan anaknya, butuh apa, perlu apa. Kalau bisa sih, Mbak, jangan sampai disuruh dulu sama anaknya, udah inisiatif gitu. Astagfirullah, Neng. Siapa sih Neng ngajarin ngomong begitu? Perasaan Mbak kagak ngajarin ngomong begitu. Istighfar, Neng, Neng, istighfar. Iya, kan Baba ingetnya cuma nyusahin anaknya doang, bikin malu. Kenapa, Mbak? Tampar, tampar. Astagfirullahaladzim. Harusnya tuh Baba tuh cari kerja yang lebih. Capek saya, Pak. Hidup miskin kayak gini, bikin malu aja bisanya. Ya Allah, keluarkan hati hamba menghadapi anak hamba ini, ya Allah. Ki, kau dan udara begini enak ngapain, Ki? Yang enak udan kita selonjoran di rumah, ngapain lagi? Duit ada. Selonjoran? Enggak, iya. Nah, maka dari itu, karena ini habis hujan, sebagai komandan gue bertanggung jawab penuh. Kalau itu sih emang tanggung jawab memang adanya di tangan komandan semua. Nah, oleh karena itu, ntar gue tidur duluan, lu jagain gue. Ayo gimana? Ah gimana, Dan? Buset, itu kok gak jelas juga.
komandan tidur. Iya. Saya suruh jagain komandan. Nanti yang keliling siapa, Den? Gantian. Emang orang suruh melek aja mata. Wani gitu nanti ada warga yang lihat tumben-tumben. Nah ini ansip kagak yang keliling. Nah gue jangan terlalu diporsil. Paling kan separohnya buat di rumah. Terserah komandan aja deh, tapi tanggung jawab ya. Tak paling tanggung jawab penuh. Yang kayak kemarin-kemarin, gue ditinggal. Agak. Jarang-jarang itu lewat ini, Dan. Belum pernah. Pisang, Ki. Kagak ada yang masak ya. Pisang batu, Dan. Pisang batu? Pisang batu, ini diambil daunnya doang, kagak diambil buah. Paling diambil jantungnya. Ah, bukan batu ini mah. Yang buat lontong gitu ya? Nah, iya, diambil daunnya doang buat bungkusan, dia lemper. Nah, Ki, lu udah tugas baru nih, Ki. Apaan, Dan? Nutur bacang. Jangan bacang. Nangka. Ah, di dalam tembok, Dan. Nanti nangka, Ki. Di dalam tembok orang. Gue tanggung jawab penuh, ntar. Tanggung jawabnya tanggung jawab, yang ngelamatin tembok. Iya, kalau bawahnya tanah, kalau bawahnya comberan. Ya, rumah. Ntar sih nyuprak ke dalam comberan lagi. Kagak ada yang keluar pisan orang ya? Ntar kali. Kali manggilin ngasih kopi gitu. Buset, Ki, lu jalan cepet amat sih. Kelamaan. Perasaan ini abis hujan awalnya bukannya malah adem, panas sih, Ki ya? Ngebringsang ya? Iya, soalnya nggak ada angin, Ki. Ah, serasa ngebringsangnya orang komandan belum gajian ini. Jadi hawanya panas itu aja. Itu juga, cuman hawanya ini kalau ada angin enak sering-sering itu. Sepoi-sepoi. Mau sering-sering? Lagi menyejukkan. Nih. Tuh. Adem kan? Adem apaan, mau cubluk ah. Buset. Orang habis makan jengkol dan enggak bau cubluk. Salah itu. Makanya punya hidung sekolahin, Dan. Warga enggak ada yang keluar apa? Galau warga lagi. Kalau emang ada menaden dari tadi kopi udah belatak. Ketok aja gitu kali. Ketok emang warung janda ketok. Kok hidup dia? Yakin. Jalan cepet amat mau ngapain sih? Ki. Ih. Tunggu aku. Buruan ah. Lu mau kegadang. Malam-malam begadang aja bukannya bobo. Apa sih, Ki? Boh iya. Lu warga kita ini, Dan. Lagi SMS-an nih, Ki. SMS mau nyari zaman SMS dan kagak lah. Ini saya bingung, Dan. Bingung apa sih? Bagus kita kagak dapetin inventaris ya. Coba kalau kita dapetin inventaris mobil, gimana kita melewat gang macam begini, Dan? Ya, lagi gampang, jalan miring. Buset mobil jalan miring, Dan. Lah kayak udang. Lu kagak ada info apa? Info apaan sih? Info janda ini, temen. Malam sepi nih. Cuci mata gitu biar seger. Ada janda, Dan. Baru 3 hari tinggal mati. Sama lakinya. Lah itu masih segar itu? Buset, cuman udah 60 tahun mau. Buset, cuman gak-gak aja daging udah pahit, Ki. Ngaco aja. Mas gua, lagi tidur, paling tidur jabrak, singkap gitu. Nah sama, itu juga Dan, jadi tidur jabrak bener. Ujung ininya jadi kayak apa namanya, sebagai pengganti kopi. Jadi mata melotot gitu? Iya. Begini nih, apa? Kalau otak mesum nih. Buset, itu pemanis doang. Pemanis ya pemanis, tapi jangan gitu caranya. Bumbu-bumbu jaga itu, biar gak ngantuk. Semua area udah kita periksa. Iya. Kayaknya sih udah aman. Kita ngaso dulu lah, pegel buat ini. Ngaso sendir deh. Siapa tahu nanti ada yang kesian. Ada bangku ini nih. Wadah leklok, rasa denggo, Dan. Jalan dulu. Lama banget jalannya, teh. Aduh. Dad, jangan tidur. Malu ah. Kalau gua tidur boleh nggak apa-apa. Ini warung buka tutup sih, Dan. Tutup. Suruh buka apa? Nggak punya rokok. Lah, jangan. Orang lagi begawe, repot kita. Kan enak keliling, Dan. Kita ngerokok, kalian kopi, kita untut aja dulu kopi.
Ntar aja. Ntar ada yang lewat. Palak. Hah? Palak. Orang, warga, siapa tahu udah ngasih. Paling ngasih senyuman doang. Malam, Pak Ansip. Ya, gak apa-apa itu, Ki. Senyuman sama ibadah, Ki. Ibadah, ibadah, Dan. Tapi bukan diam-diam, itu kekedik aja. Apa sih? Geser belangku dikit. Kayak belatung nangka. Saya takut di dalam keberisikan, jadi belangku saya tarik maju itu, Dan. Siapa tahu nanti tikus di dalam lagi operasi, kan? Lu tahu nggak di kampung kita? Mas Kris. Mas Kris yang orang kaya itu? Iya. Dia mah bener, Dan. Kemarin saya ketemu sama dia. Pas ketemu gini. Emang saya pas lagi keliling dewe kan ya. Komandan lagi. Lagi dipanggil RT. Saya keliling kan dirian. Nah dia pulang. Pulang kerja tuh. Malam Mas Ata. Ayo malam Mas Kris. Saya ditanya Dan. Mas Ata kan ngerokok. Rokoknya habis Mas. Terus? Alhamdulillah benar Dan. Dikasih saya duit buat beli rokok. Saya beliin aja. Itu kan komandan yang ngabisin bungkusannya. Buset yang kagak aja Ki lo. Gue disuruh ngabisin bungkusan. Maksud saya begini Dan. Di bungkusan itu kan masih ada satu batang. Lihat itu komandan yang ngabisin. Itu rokok dari dia. Lah emang dia ngenitipin. Nih buat komandan lu gitu. Nah kagak. Wah lo orang kagak. Lo harus lebih agresif lagi kalau ketemu orang begitu. Bisa kagak enak Dan, nanti kita aja mumpung gitu doang. Ini mah orang gepiak emang, kita belum manggil, belum manggil duluan. Iya, saya resep bener Dan sama dia. Pantesan aja bininya. Betah banget. Kayaknya setia buat itu Mas Kris. Apa karena dia hidupnya mapan kali ya? Wah, kalau gue meki, hidup kalau udah mapan begitu. Punya piang gue lebihin, Ki. Tapi gimana kurang mantep Ki? Ya, emang orang kalau ngeliat dia pada iri Ki. Lah mana yang mesra? Ya kan? Kagak ada gosip-gosip miring. Lampang ya kan? Aja ya, jalannya ya. Tahu sendiri Mas Kris suruhnya. Orangnya pendiam, kalem, sopan. Iya. Iya, udah mapan, ganteng. Oh, apa namanya? Cuma sayang Dan. Apa? Dia punya biang cuma satu. Itu kekurangannya dia. Itu tanda setia Ki. Emang kalau tahun 2024 itu dia pasangan yang ideal Ki. Kalau menurut gue pribadi ya. Mas Kris itu. Iya. Udah orangnya. Pokoknya. Kalau ketemu sama dia. Dia nyambat duluan. Pokoknya kalau emang ngomongin kebaikannya mah Dan. Emang kagak ada putus-putusnya, benar ya. Kata orang warung sebelah aja ya nih. Sebelahnya kan uang sayuran tuh ya. Bininya kalau belanja. Sopan buat Pak D. Ini harganya berapa, ini harganya berapa. Enak banget. Bagus aja orang warung itu. Tuh iya Pak D itu, kagak songong. Kalau kata songong aja, seumpama gini ya. Umpamanya tomat sekilo. Sekilo umpamanya 7.000. Kalau dia makan bininya belanjanya nggak pernah sedikit Dan. Masa dia mau stok buat sebulan. Buat sebulan? Iya kan dia mau punya lemari itu. Lemari beku apa sih namanya? Oh ini apa namanya? Depot es. Ya pokoknya gitu dah. Kalau dia kan belanjanya jarang. Dia menjadi sekali belanja banyak. Ya umpamanya tomat sekilo 7.000. Sama Pak D ini nggak dimahalin, emang harganya segitu udah ngikutin pasaran. Kalau buatan saya mudah, kalau orang mapan gitu udah nanya begitu, saya bilang harga 7.000, saya bilang aja 8.000. Sama dia kan pasti dibayar. Oh iya, pasti. Lah kalau lu belanja emang nggak stok gitu, sebulan gitu, di rumah? Boro-boro, dan kadang-kadang ini dalam seminggu, bini saya belanja paling 2 kali, dan masih habis gajian doang. Lu nyetok ya, misalnya nyetok nih, beli kangkung buat sebulan gitu, Ki. Genjer buat sebulan. Kangkung buat sebulan. Nyetok. Genjer buat sebulan. Segini Dan. Daun mede kesukaan lu tuh. Sekarang mau susah Dan nyari daun mede. Apa yang ini? Siput, pakan siput enak Ki. Siput.
sekagak ngerti dan yuyuk saus tiram. Yuyuk kayaknya saya pernah dengar yuyuk dan itu makanan luar. Piting. Buset, yuyuk ini mah. Kalau bukan kepiting berarti agak salah lagi. Mana? Pasti rajungan kan? Rajungan. Rajungan mah makan orang susah, Ki. Yuyuk itu makan orang-orang penggede. Kira-kira kalau Mas Kris makanan favoritnya apaan ya, Dan? Wah, kalau gue mau tahu Ki, kalau makanan orang-orang kaya begitu. Bisa diprediksi. Masalahnya, belanjanya biasa-biasa aja dan kagak nyolok kayak orang-orang yang ngaji mumpung. Dia ini belanjanya biasa aja gitu. Kadang-kadang kalau orang begitu mau Ki, di pras kayak prasmanan gitu, produk singkap apa aja. Beris. Iya. Gak kayak di rumah kita melawan kan atu doang kan. Iya emang. Kalau katanya oseng kangkung, udah oseng kangkung. Iya. Kalau katanya goreng teri sama terong, udah itu doang. Kadang-kadang kita makan pengen kenyang, nasi dua piring, jengkol atu di atas. Iya kan? Kayak garam gak, Dan? Iya. Aduh. Ini jadi ngomongin dia, Ki. Daripada kita ngomong gak karuan, ngelantur. Ya. Ini kita cek and recheck area lagi. Ada kakinya masih berpenggal dan jangan kita kok udah lama juga di sini. Siapa tahu udah yang mencurigakan. Enak. Nih sekarang mana ya? Lah ayo tadi keadaan ngajak, begini. Tadi ngajak kita ngoceh aja. Kalau ada yang mencurigakan langsungnya kita tumpran. Dan ini dia parkir sini. Udah izin sama komandan belum nih? Wah, gua ada info. Wah, mentang-mentang rodanya tiga, parkir sembarangan aja. Iya, udah bilang belum sama komandan ini. Wih, siapa sih, Ki? Ya, paling orang baru kali, Dan. Tapi ini kalau buat inventaris enak juga, Ki. Nggak hujan ya? Iya, nggak kehujanan. Oh, jangan-jangan dia ngasih uang rokok ke komandan ini. Saya nggak kebagian. Ini di selap di mana ini, Miki? Lupa kali, Dan. Tapi wah, cakep, Dan. BRK-nya ada dua, Dan. Coba cari info itu nanti. Baju siapa itu? Barangan aja naruh situ. Ini menyempitin jalan aja. BRK-nya dua, Dan. Mana? BRK-nya dua, no. Oh, iya, ya. Ini model terbaru, Ki. Cakep, ya? Iya. Kalau buat mentaris boleh juga, Dan, itu. Manual matic itu. Tahu ah, manual pemetik orang dalam juga kagak kelihatan kan pintunya digembok. Wah, kacau lah. Dan kita lewat depan rumah Mas Krisnya. Lah, kalau kita mampir gitu rumahnya? Kagak, kali-kali dia ada dan lagi di depan pintu. Wah, kan lumayan. Iya, bener Ki. Buat beli sarapan besok pagi mesti prata. Siapa tahu dia ngepelin kan. Namanya rezeki dan iya lah. Siapa tahu. Wah, meleset Ki pikiran kita. Udah bobo janjian sepi. Orang. Tapi menurut pandangan nih apa yang dalam ini? Abis hujan, dingin. Hah? Paling tukar dengkul dan. Maksudnya gimana Ki? Tukar dengkul. Masa kagak ngerti sih. Omongan lu sudah mengerti Ki ah. Gimana sih komandan kan anaknya udah 12 masih kagak ngerti tukar dengkul. Bangetan amat. 12? Iya. Komandan anaknya 12 kan. Dari biang yang atu. Lebih buat kalau main bola sama itu. Belum dari biang yang 2. Cadangan atu. Komandan ada rencana nambah biang lagi gak Dan? Buset dah. Eh. Apa Ciki? Kita keamanan, bukannya maling. Siapa tahu dia butuh aku. Butuh-butuh apaan sih orang lagi bobo juga butuh-butuh. Wah, keliling. Enggak ada suara mencurigakan. Biarin itu urusan dia. Aduh. Kayak orang makan goreng
Cing Ciput. Buruk, keliling. Ah, dari yang kagak-kagak aja. Ah. Kemana lagi nih? Pojokan sono deket masjid belum kita lihat pisan. Lah, tadi area mana aja? Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول Tidur aja. Neng. Neng Marni. Bangun, udah subuh. Salat dulu ayo. Ah, musik banget. Salat tinggal salat juga. Ayo, Neng. Salat. Kita sholat subuh dulu di masjid. Nah, nanti habis itu boleh tidur lagi. Bawel banget. Sholat tinggal sholat juga. Bukannya babak ganggu, Neng. Sholat subuh kan sebentar. Ayo, kita sholat subuh dulu berjamaah di masjid. Babak. Sholat kok sholat aja. Gak usah ngajak-ngajak. Gak tahu apa orang. Capek, ngantuk, baru pulang. Ya udah, lagian emang sholat bisa merubah keadaan secara instan sekarang juga. Enggak kan? Udah baba aja sana, aku mau tidur. Astagfirullah. Ya udah, baba ke masjid ya. Alhamdulillah. Cerah udaranya.
Alhamdulillah. Pak Haji keluar duluan, biar saya yang tutup. Udah ya, kunci? Ya udah Pak Haji. Ini subuh sekarang tumbenan sepi banget ya Bang ya? Ya namanya subuh ya Pak Haji, ya mungkin orang kerja ada yang sampai larut malam. Mungkin udah hawa capek. Ya mungkin ke situ Pak Haji. Ya tapi kan kayak biasanya gitu. Biasanya kan lumayan. Kita paling tadi berapa orang? 5 orang kali. Oh iya Pak Haji. Ya. Ada yang mau saya tanyain sedikit nih. Oh, ya sini aja kali ya. Gimana enak ya? Sini aja nih. Sini aja. Uh-uh. Ya udah. Gak apa-apa kan Pak Haji ya sini ya? Gak apa-apa, nyantai kita. Pak Haji gak buru-buru kan ya? Enggak. Ya syukurlah kalau Pak Haji gak buru-buru kan. Kita kalau langsung ke rumah, bukannya kerja ngedein apa gitu ya, malah suka tidur kalau habis subuh. Iya. Oh gitu Pak Haji ya? Apa yang mau ditanyain nih, Bang Ilyas? Ini Pak Haji, saya bingung sama anak saya. Susah banget dibilanginnya. Apa karena salah bergaul atau gimana? Setiap dikasih tahu tuh suka membantah Pak Haji. Ya kadang-kadang saya ngomong sekali, dia ngomongnya sampai 2-3 kali. Enggak, itu pun nadanya lebih keras dari nada omongan saya Pak Haji. Oh, ngelawan gitu ya? Iya, kadang-kadang saya suka bingung gimana cara ngajarinnya Pak Haji. Kalau masalah anak suka ngelawan sih, melihat ya, kalau saran saya nih ya, kasih tahu aja bahwasanya ngelawan sama orang tua itu apalagi nada bicaranya lebih tinggi dari nada bicara kita, ya itu namanya udah gak bagus gitu kan. Kasih tahu aja bahwasanya seperti hadis Nabi bunyi seperti ini, ya aljannatu tahta aqdamil ummahat, bahwasanya ya surganya anak kita itu di bawah telapak kaki ibu, bahkan ya kedua orang tua itu harus benar-benar dihormati gitu Bang Ilyas. Ya kalau itu sih saya udah seberusaha mungkin Pak Haji untuk nasihatin dia. Ya mungkin karena zamannya udah modern banget kali ya, jadi pemikirannya dia tuh lebih condong ke barat Pak Haji dibanding dengan ke timur-timuran. Dan satu lagi Pak Haji, setiap permintaannya tuh susah ditolak, itu harus diturutin. Kan Pak Haji tahu sendiri. Iya. Kerjaan saya seperti apa, bisa Pak Haji bayangkan dah pendapatan saya seperti apa, begitu Pak Haji. Oh begitu ya Bang ya. Iya, jadi pada prinsipnya sih itu tadi harus banyak-banyak bicara dengan anak Mang Ilyas ini gitu kan, kasih pemahaman kepada dia bahwasanya ya hidup itu harus bersyukur, harus selalu syukur gitu kan, bahwasanya ya gitu, kita hidup ini bersyukur itu diwajibkan gitu kan. Nah seperti dalam ayat suci Al-Qur'an juga berbunyi seperti ini, la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadinya kita harus banyak-banyak syukur. Dari syukur itu nikmat kita akan ditambah. Ya kalau gitu nanti saya kasih pengertian lah, saya kasih pemahaman ke anak saya biar dia nggak salah jalan lagi Pak Haji. Ya seperti sekarang aja nih saya ajak sholat subuh, aduh saya bangunin Pak Haji malah marah-marah. Sebenarnya saya bukan saya tega ya. Sebenarnya saya kasihan banget anak saya sampai begini Pak Haji. Itu tadi, apalagi masalah sholat nih Bang Ilyas ya, itu lebih penting lagi dari yang lainnya. Soalnya apa, sholat itu sebagai pondasi lah, tiang. Kalau misalnya satu bangunan gak ada tiang, gak ada pondasi, kan mudah untuk dirobohkan gitu kan. Iya, itu juga ada juga dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi seperti ini, aqimi sholat inna sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Jadi harus berdiri itu, dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, yaitu tadi
kalau bisa mah dipaksa lah gitu kan. Dia lagi tidur atau apa, ayo nak sholat, sholat, sholat gitu kan. Iya, nih, ini dasar nih nak, ayo sholat gitu. Kenapa harus seperti itu gitu perlakuannya? Karena ya anak Mang Ilyas ini kan udah beranjak dewasa dia. Jadi dia itu harus dibekali dengan ya istilahnya dasar-dasar agama yang lebih kuat. Supaya ya itu untuk menjalani kedepannya dia terbiasa. Dengan adanya pemaksaan ini bukannya kita apa tega gitu ngelihat anak kita bangunin lagi tidur gitu kan. Bukan kesana arahnya. Jadi kita mendidik anak itu supaya terbiasa nantinya gitu kan. Jadi gak usah dibangunkan lagi, gak usah diingatkan lagi. Dia dengan sendirinya akan menjalankan sholat itu tadi, Mang Ilyas. Mungkin dari saya gambaran nasihatnya seperti itu ya, Mang Ilyas ya. Ya mudah-mudahan jadi bekal kedepannya. Baik bagi ya khususnya saya sama Mang Ilyas, ya umumnya bagi anak Mang Ilyas juga gitu kan. Supaya ya kedepannya lebih baik lagi. Dan ya itu tidak ada unsur keterpaksaan di situ gitu ya. Mungkin dari saya cukup sekian ya Mang Ilyas ya. Soalnya saya ada kegiatan lagi. Oh iya. Gimana kalau... cukup gak ada pertanyaan lagi atau gimana? Saya rasa cukup aja. Ya udah berhubung udah siang. Oke, ayo. Pulang Bu. Saya juga mau ada ini, ada urusan di kebun. Ada yang perlu saya tanam. Ya. Aja kalau butuh. Sayur mayur datang aja ke kebun. Iya, boleh ya, boleh. Buat sayur mah ada lah buat boleh. Haji mah. Boleh boleh. Astagfirullahaladzim. Dia masih tidur aja dah. Kira-kira gimana ya dapetin Mas Kris? Pasti gue bisa sih, tapi gue belum tahu caranya gimana. Capek banget gue hidup miskin kayak gini dah. Kalau gue jadi bininya dia kan udah pasti hidup gue terjamin. Gue juga gak bakal punya utang sana sini. Ya pada intinya gue bisa jadi orang kaya. Perut lapar lagi. Coba. Apa-apaan ini? Cuma ada piring kotor doang. Gue mau sarapan apa? Gimana sih ini, Baba? Masa gue mau makan cuma ada lauk kemarin, itu juga basi. Ada piring kotor doang. Kebangetan banget sih sebagai orang tua. Gak mentingin anaknya pisan. Alah, perut lapar banget. Kagak ada makanan di rumah. Babak gua kegejes banget dah. Tapi sih, kalau dipikir-pikir ya, Mas Kris tuh gampang banget didapetin. Cuman caranya apa ya? Gue tuh masih mikir ke situ tuh. Caranya tuh gimana buat dapetin dia tuh. Pas gue liat-liat sih kayaknya dia sayang banget sih sama bininya. Nah kan gue muncul ide. Berarti jalan satu-satunya gue nyingkirin bininya dulu. Nah abis gue nyingkirin bininya, baru dah gue pepetin dia terus. Gue pepetin harus sampai jadi tuh gue sama Mas Kris. Gue capek hidup begini terus. Sampai kapan gue kayak gini kalau gak bisa dapetin dia? Kan? Siapa sih ini? Halo?
Iya, kenapa? Jadi lu nelpon gue cuma mau ngeledekin kalau gue masih miskin gitu. Gak ada hal penting lain gitu. Ya jelas dong gue marah, gue sewot. Lu ngomongnya kayak gitu. Ya gak apa-apa, kenapa? Iya gue belum nikah, kenapa emangnya? Ada cowok yang mau gue deketin tuh ada, cuman sayangnya dia tuh laki orang. Gue demen sama dia. Dan lo mau tahu, kayaknya dia sayang banget deh sama bininya. Gue juga bingung cara misahinnya tuh gimana. Lo mau tahu gak sih, dia tuh orangnya kaya, kaya banget, hartanya tuh kayak gak habis-habis gitu. Hektar berhektar-hektar tanahnya, terus rumah ada di mana-mana, aset juga punya sendiri. Makanya gue pengen sama dia. Cuman yang gue bingungin tuh gimana caranya? Apa? Serius tuh? Jadi gue harus ke dukun gitu. Gue ke dukun buat mikirin bininya dulu. Tapi ini cara bakal ampuh. Bakal ngepek gak? Kalau misalnya gak terjadi apa-apa sih, ya mending gue gak usah ke dukun gitu. Lagian juga kan kalau ke dukun pasti keluar duit kan. Nanti gue udah bayar mahal-mahal, gak terjadi hal apapun lagi. Dia sih bininya jarang keluar rumah. Ya paling gue kalau lagi ke warung ngeliat dia lagi nyapa nunggu gitu, nunggu lakinya di depan pintu. Nah di situ kadang gue ngeliat romantis banget. Jadi gue harus ke dukun ini. Yaudah gue ikutin deh saran lu nanti. Dadah. Ya, emang bener nih harus pergi ke sono. Stop. Apa sih Neng? Mana sih Mbak? Baba udah tahu mau ke kebun. Pakai segala kagak ninggalin makanan. Neng bangun jadi lapar. Terus gak ada makanan, yang ada piring kotor. Lalu kemarin yang basi. Baba gimana sih gak ada perhatiannya banget sama anak. Astagfirullah Neng. Baba capek. Baba juga lapar. Lah emang Neng di rumah kagak masak apa? Ada juga Neng perhatian. Baba kan udah rentak banget, harus Neng mikir. Wah iya, Baba gua dari kebun capek ini, lapar. Baba ngomong apa sih? Makan. Ngomong apa, Baba? Baba kesian Neng, Neng jangan begini, sifat Neng berubah, Neng. Berubah. Neng mau keluar, minta duit 500 ribu. Oh, pergi kemana sih, Neng? Minta duit sampai segitu gedenya. Neng kan tahu, buat makan sehari-hari aja kita susah, Neng. Mbak, duit 500 ribu, Bapak bilang gede. Ya ampun, makanya jadi orang kaya, Mbak. Betah banget sih hidup miskin begini. Astagfirullahaladzim. Jaga omongan nih, semua rezeki Allah yang ngatur. Mbak, dasar orang tua miskin. Neng, astagfirullahaladzim. Neng, lo kok berubahnya sampai begini banget sih, Neng? Aki-aki di rumah, bikin kesel aja. Kalau gak salah, itu bukannya bininya Mas Kris ya? Kok belanjanya cuman itu doang? Kangkung, sama tahu.
orang kaya pun belanjaannya kayak gitu. Sek-sek dengeh tanpa karena Aki Jaya, Ali Jaya, ya Insung Jaya Nigiri. Aduh, bener gak sih ini rumahnya? Serem banget deh. Misi mbah. Ada perlu apa Anda datang kemari? Jadi gini mbah, jadi kedatangan saya kesini, saya mau minta bantuan mbah. Saya menyukai laki-laki yang sudah beristri mbah. Saya minta tolong bantuan mbah untuk menyingkirkan istri tersebut mbah. Jadi itu maksud kedatangan Anda kemari? Iya mbah. Apa Anda bawa persyaratannya? Bawa mbah. Memang persyaratannya apa saja mbah? Siapa tahu saya membawa persyaratan itu sekarang mbah. Anda ingin menyantet istrinya kan? Yang saya butuhkan adalah media. Rambut beserta kain kapan dan foto. Saya bawa mbah. Kalau begitu Anda memang niat untuk menyantet wanita itu. Sini. Untuk fotonya mana? Saya mau lihat. Ini mbah. Jadi wanita ini yang ingin kamu singkirkan? Iya mbah, saya dari orang miskin. Saya ingin mempunyai lelaki seperti dia, tetapi saya terhalang oleh dia mbah, istrinya. Cukup, saya akan mulai proses penyantetannya. Iya mbah. Sini. Ya elah, puntungan gue kasih gua. Buang ya? Buang. Tuh, saya buang tuh. Buat nyambung dan warung. Ngapain? Belilah. Wah, malu-maluin aja lu. Muka gua taruh mana? Utang gua udah banyak, kedua buku. Langsung saya bukan nyuruh ngutang dan nyuruh beli. Lu aja anak gua. Kagak, utang saya 3 buku sih tuh. Kenapa? 3 buku, Om. Baru 3 buku. Itu Om Manet. Malu aku, apalagi saya Den, buruan. Mendingan lu aja dah. Enggak. Mana? Udah harus gitu dah, nggak usah. Awas asam udah mulut dah. Jangan minta rokok ya. Kagak. Awas aja kalau ngoceng, minta rokok. Itu pakai dulu dah. Ini udah pakai Den Rana. Pakai dah. Lah emang pas pergi jaga lu agak diongkosin. Kata emaknya bocah gini, ya kamu mah gak usah diongkosin, ntar juga komandan punya ongkos tuh. Wah, ongkos buat kamu, buat bocah sekolah besok, gitu kata emaknya bocah. Ngandelin gua mulu. Bukan yang ngandelin, Dian. Komandan kan bagi atasan saya, otomatis kan punya biaya operasional. Udah aja, ntar ada warga yang mendusin, siapa tahu ntar nyekelin. Saya mah kagak percaya, bin hari ada warga mendusin. Nggak ada pada nyumpet. Dingin banget, Ki, nih. Makanya Dan, kata saya juga kalau ronda tuh minta izin Pak RT boleh pakai kain sarung. Kain sarung mau zaman dulu untuk manduren. Biar anget. Jadi salah tafsir mulu sih. Kalaupun asem lagi tuh. Oh, lihat apa? Emang apa sih kalaupun asem pisang? Bulu pada bangun. Bulu. Biasa aja kali mulutnya pakai bulu. Ini enggak apa-apa aja ngomongnya.
Dan. Barang, Dan. Barang. Barang itu. Sih? Ini anaknya Bang Ilyas. Waduh, waduh, waduh. Dari mana nih anaknya Bang Ilyas? Malam-malam bukannya bobo. Mau tahu aja. Apa mau tahu banget? Kepo aja sama urusan orang. Jadi ini anaknya Mang Ilyas yang brewok itu deh. Yang brewok itu. Kenapa? Kalau gua anaknya Mang Ilyas, apa hubungannya sama lu berdua? Sebagai keamanan berdua nih kita. Kita harus tahu ya. Dari mana? Mau kemana kamu ini? Malam-malam. Bukannya bobo. Gua tahu enggak jawabannya apa? Apa tuh? Kepo. Jujur. Tahu aja urusan orang. Kasih tahu mentuaan. Ngelawan nih, Dan. Bener-bener dah. Pantes bapaknya sewot banget. Kayaknya mau anak walon itu, Ucah. Bisa juga, Dan. Karena nggak sesuai mamanya. Iya. Lo ngelawan mulu. Aduh. Betul-betul iki ya. Nggak terusin, Dan. Anda sekarang mau kagak ngerti dibilangin, Ki. Ngelawan mulu. Kagak mempan dinasihatin. Wah, ada bangku, Ki. Ngasok, Ki. Cuma yang anehnya, tempat kita duduk nggak pada bocah itu, Dan. Jangan-jangan lagi nungguin cem-cem mana, Ki? Bisa paranin, Dan. Wilayah kita ini lah, harus kita tindak. Lah, perlu tindak tegas, Ki. Lu perlu tembak di tempat, Ki. Lu di ngelawan, Ki. Lah. Apain, Mas? Kongko. Kongko sama siapa? Orang lu megangin HP udah dong. Udah malam, bukan bobo ya. Ini sama HP. Suruh minggir, Ki. Kita mau rebahan nih, mau duduk. Ya, duluan bang ya. Ah, mau dulu. Kagak ninggalin apa? Kagak ada ketinggalan, Dan. Wah, bener-bener dah. Ki. Maaf sih, Dan. Kayak ini kita salah duduk, Ki. Lah kagak lah. Kalau salah tuh, kita ngadep ke belakang baru salah. Waduh. Apa sih? Ini pohon serem, Ki. Banyak rambutnya, Dan. Tuh di belakang, Dan. Gua kalau deket pohon-pohon ini, apalagi duduk di bawahnya, Ki. Pada merinding, ya? Anu gua perlu bangun, Ki. Hah, biasaan komandan mah, anunya. Bulu maksudnya. Kira anu. Tapi tadi bocah berani aja ya? Ya mungkin bocah sekitaran sini, Dan. Kalau bukan bocah sekitaran sini, kagak mungkin berani lah. Pantes. Gua mau nanya. Nyamuk mulu. Nyamuk? Mm-mm. Emang kaki lu tadi, ini lu ya, ngecuci kaki. Cuci lah, kalau agak dicuci bau kikil. Kali lu habis nginjek apa itu? Enggak, mau nginjek apa-apa, pakai alas. Gua mau nanya, anak Mang Ilyas, kira-kira habis dari mana ya malam-malam pulang? Nah, seharusnya tadi tanya begitu. Tadi lu mau nanya. Boro-boro menanya pun kita tegesin, kepo gitu. Kepo sih galak, waktu kecil-kecil ya. Pantes aja buah-buahnya kadang-kadang ngambil geleng-geleng pala. Rupanya kelakuan dan tabiatnya begitu ya. Katanya ya infonya lagi dia demen laki orang, Ki. Apaan? Demen laki orang. Gak salah denger. Itu budek, Ki. Ah, demen laki orang. Dan masa perawan demen laki orang gimana nah, urusannya? Nah itu dia. Dan? Demen lakinya orang. Ini siapa sih, Dan? Buset, Mas Kris yang orang baik bener. Mas Kris yang biasa ngasih bulanan lebih buat kita kan? Iya, yang orang kalau nanya gepiak, yang orang ganteng, keren, maco. Kok bisa ya? Bisa kali. Mungkin zaman sekarang ya, anak perawan-perawan sekarang nyari yang berpengalaman kali ya. Nah kalau pengen bicara yang maksud saya kalau nyari yang berpengalaman, ngapa kagak komandan aja? Sama gua? Iya. Ya, komandan kan lebih pengalaman. Ya ini nggak kuat Ki, terlalu dia minta macam-macam. Lah kasih 8 macam, ngapa sih? Makanya deket mungkin dia orang kaya itu. Bisa juga ya. Tapi wajar sih perempuan mana juga kalau ngeliat Mas Kris mah pasti ngiler. Orang baik, mapan, ibadahnya nggak pernah luput. Ya namanya orang kayak gitu, Ki. Orang baik begitu, kaya lagi. Jangan kan orang perawan janda. Nenek-nenek yang ngeliat dia lemes, Ki.
lemas semua orang kagak makan kali Dan. Bisa jadi udah tua. Nah iya bisa aja kadang-kadang ngomandan lah. Nyok muluk ya. Kalau ngomongin orang mulu Dan, dosa. Ini bukan ngomongin Ki. Ini fakta Ki. Dan terpercaya. Cuma sumbernya akurat apa enggak ini berita? Buset ya, bukan akurat lagi. Jelas dan data, Ki. Dikit-dikit ibu-ibu gosip ngomong gituan. Itu yang diomongin. Tapi kalau saya rasa, Mas Kris kagak banem kegodam wanita lain. Oh, enggak mungkin. Karena bininya Mas Kris. Apa? Ntar dulu ngapa, main potong aja. Ini aku lagi mendengarkan. Cantik. Itu pasti. Kalau jalan dan buhai, ya kan? Udah kayak entok ya? Satu lagi dan lesum pipitnya Dan. Buset, biasa aja lagi ya. Gelap pipi. Ini juga lagi alisnya Ki. Kayak ulur bulu serit lagi jalan. Wush, cakep lagi ya. Lagi berot. Bibir atasnya. Apalagi bibir bawahnya kali ya? Nah, itu beda dah. Itu Mas Krisin tahu dah. Kalau kita nggak bakalan tahu dah kalau itu. Cuma kalau saya pikir, kira-kira Mas Kris kogoda kaget tuh sama anaknya Mama Mang Ilyas. Wah, aku rasa mah kaget, Ki. Soalnya dia mama bini setia. Lagi orang begitu sibuk, Ki. Lah emang potongan kayak lu? Apa yang lu batin? Ah, jadi ngomongin kakaknya lu keliling-keliling ya. Lu mah kambing budakin lu doyan lu mah. Apa? Nanti warga ada yang nongol. Ntar kata lagi, ansip pada kemana ini, gak ada yang keliling. Keliling kita? Kelilingnya. Kemana kita? Sono-sono? Sono aja. Sono kan belum tadi, Dan. Apa kok ngomongin Mas Kris sama bininya mau Dan kagak kelar-kelar. Iya, kalau kita kongko pun dua, jadi ngelantur apa itu omongin ya? Ya makanya. Ini kita jaga, cek area. Betul itu. Untuk kongko pun ada malingan juga. Wah, repot kita yang kena. Pak. Pak. Buka ih. Dari mana lu malam-malam? Dari mana, Ge? Bukan urusan Baba. Mas. Astagfirullahaladzim. Neneng. Subhanallah. 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 Subhanallah.